Askot ke depan semuanya. Yang mana askot tunjuk tangan. Tetap memakai prokes ya. Mohon teman-teman yang tidak memakai masker dipakai maskernya. Kemudian jaga jarak. Kami persilakan untuk Pak Arif, Pak TL untuk mengambil tempat yang sudah disediakan yang sangat istimewa. Baju seragamnya mana Pak TL? Lupa, ya silakan. Provinsi Kaltara. Yang kami hormati rekan-rekan fasilitator Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan, dan Kecamatan Bunyu yang berbahagia. Lebat daunnya pohon cemara, tepat singgah burung tempua. Salam saya membuka acara, selamat datang untuk semua. Terbang kumbang mencari makan, hingga pula di pohon beringin. Selamat datang kami ucapkan kepada semua para hadirin. Bagi Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri dan dipimpin oleh Ibu Jeko. Di atas sana. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kapolda. Iya. Terhormat. Ini prosesnya panjang sebenarnya, tetapi persiapannya singkat. Jadi awal, kalau saya tidak salah, awal Oktober kita dapat info dari Pak Adil selaku PPK untuk mengadakan pelatihan. Maaf. Kemudian outdoornya itu besok di mana? Di Bina Latung, di Pantai Amal. Nah, dua hari ini. Kegiatan kita hari ini ada dua, ada materi, kemudian ada penyerahan sertifikat, dan terakhir mungkin ada penyerahan award, kotak award. Ini menentukan ini sangat berat sebenarnya, sampai pokok itu harus persennya di luar rumah Pak ya, untuk menentukan satu orang. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita kamar saja ini kita tentukan tidak bisa sedih, apalagi yang setiap hari sama di tim bulan maupun lokasi PPMK dan juga kegiatan CEB dan juga PKM ya, ini perlu ada pengendalian terkait dengan LPG-nya. Nah, ini sangat penting karena belajar di pengalaman saat kita di verifikasi di masing-masing jenjang masih banyak temuan, tapi juga pada saat ada audit BPKP juga masih ada temuan. Terus gempal-gempalnya Mas Hibni, Mas siapa yang baca doa tadi itu? Padel, Mas Bagro, senang saya. Artinya masker kita sejahtera kan? Artinya satu kebanggaan kita kalau kita bekerja dengan hati yang senang, hati yang bahagia. Tinggi ke teman-teman CEB. Kenapa? Karena di provinsi lain ada yang baru berjalan tahap 2. Makanya kami diskusi dengan Pak Adi. Ya kalau gitu kita cari momen untuk bisa mengundang teman-teman ke. Siapa yang belum pernah ke CEB? Kotaku. Coba angkat tangan dulu. Serius ini?
Serius ini? Ya kan? Karena tinggal sedikit. Dari apa dari data-data ini teman-teman kalau bisa lebih cepat dalam menangani RPP. Nah, jadi mana yang belum selesai akan lebih cepat. Itu aja sebenarnya. Ya. Lanjut Mas Nangka, ini turun ke bawah. Kalau memang dia jelek, ataupun mohon maaf ya bilang bukan menjelekkan ya. Kalau memang itu dia tidak bagus, bagaimana kita bisa membaguskannya? Jangan diajari buaya berenang. Arti kata, ya memang ada terjadi strategi-strategi, settingan-settingan yang harus kita gunakan. Ya, berarti untuk 2021 untuk Bulungan, kita bawa nama Bulungan ya. Saya amanahkan kepada Mas Sandi, tolong kondisikan kelurahan JFW yang bisa kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua? Inilah yang penting, kita teriak sehat. Karena dengan sehat, dengan teriak sehat katanya sudah doa. Dan doa itu akan kita capai. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin terus terang saya mohon maaf, ada beberapa teman kita yang saya jarang-jarang, ya yang menyusulnya, masuknya sedang belakangan-belakangan itu saya kalau ketemu itu ini KMB teman. Sebagai tim penilai mohon bisa maju ke depan semuanya. TA dan Saprof mohon sementara ini maju ke depan menduduki kursi yang ada di depan. Kalau kurang tinggal ngambil yang masih ada yang kosong. Silakan. Kita panggil dulu mohon dengan hormat Pak TL. Kemudian teman-teman TA, Pak Budi sekali lagi maju Pak. Teman-teman TA lainnya, Pak Mul, Pak Ervin, dan teman-teman Saprof silakan maju. Dikokok ya, di pastel. Yaitu nanti ada pengumuman pemenang dan penyerahan kotaku buat. Ya. Ini adalah bentuk apresiasi. Kita akan, karena saya berikan 4L tadi, untuk menentukan pemenang dengan beberapa aspek penilaian. Ini gak gampang teman-teman ya. Kita lepas. Sedang sholat kah? Mobil. Oke. Yang kedua, orangnya cantik jelita, agak sedikit putih, bibirnya merah. Nah, yang menjadi luar biasa rambutnya perak. Siapa di sini? Untuk Yohana, ayo suhu. Kami persilakan suhu. Oh, suhunya. Suhu. Tolong Pak Arif untuk Yohana. Nah ini jangan terbalik karena ini bakal pisah. Kalau Wahyu sama Yohana nggak apa-apa lah terbalik-balik. Dokumentasi. Tahan. Terus. Tenor, fotonya sih, silakan. Jangan senyum lama, nampak bolongnya. Dokumentasi. Dina jangan pindah dulu. Ya. Dokumentasi. Ini biasakan pakai landscape, jangan pakai portrait. Oke. Fotonya jangan diambil atas. Iya, logo yang ditutup sedikit. Ya teman-teman, logo ditutup sedikit karena spanduk akan sampai 1 jam lagi. 500.000 kita cetak spanduk dalam waktu 30 menit. Oke, mari foto bersama dulu. Ayo, YouTuber, ambil foto. Ini menjadi motivasi, kenapa? Dengarlah semuanya.
karena yang kita bawa ini saya sebagai simbol USK, tetapi saya membawa badannya konsultan manajemen wilayah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Saya hanya apalah saya ini tenaga ahli komunikasi, tetapi dengan tangan dingin saya, dengan ketegasan saya, ya, itu saya membawa nama konsultan manajemen wilayah OC7. Nah, jadi beginilah, karena ini adalah leading sektornya, tidak mesti Askor Mandiri ataupun tidak Korkop, karena itu sama. Tugas Korkop dan Askor Mandiri sama, urusannya pemerintah. Ibu, Dina jangan terlalu kepedean. Susana, apa yang bisa diandalkan Susana? Diandalkan semua, Pak. Apanya yang diandalkan? Ada kekurangannya, Pak. Iya, jelas. Dari aspek, kalau kami ada masalah di ada, tidak apa saja, Pak. Kecuali kami sakit. Kecuali sakit. Bagaimana, Pak? Sudah kita sebutkan terus, Pak? Sebutkan terus, gak perlu waktu lagi, Pak. Oke deh, 1, 2, 3. Teman-teman semua.